motong kepala, okey, motong kepala. Lepas tu kepala tu diorang akan bawa balik. Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel Monash Leo. Okay guys, so apa khabar kalian semua yang berada di Malaysia, di Indonesia, di Brunei dan di seluruh negara. Semoga kalian semua berada dalam keadaan baik dan sihat-sihat selalu. Dan juga semoga kalian semua sentiasa di bawah lindungan Allah SWT dan dilindungi daripada virus COVID-19. Kita jaga kita sebab kita masih belum menang, okay guys. Okay guys, untuk hari ni aku nak buat satu reaction mengenai 4 suku vario Indonesia yang sangat melegendakan. Kan? So guys, aku memang sangat-sangat suka lah pasal suku-suku yang berada di Indonesia. Sebab bagi aku sangat-sangat aneh, sangat-sangat unik dan sangat-sangat misteri. Okay, so guys, video ni aku dapat pada channel Top Info. So guys, tak nak lengkap masa, aku pun tak nak cakap banyak. Jomlah kita menonton video tersebut bersama-sama. Tapi sebelum tu, pada yang baru singgah di channel YouTube Monash Leo, jangan lupa terus support channel ni dengan menekan button like, subscribe dan tekan button lonceng all untuk dapat notification video-video aku yang seterusnya. Dan jangan lupa komen, terpenting guys, jangan lupa komen di ruang komentar di bawah. Okay guys, so guys, tak lengkap masa, jomlah kita menonton video tersebut bersama-sama. Let's go and check it out. Okay guys, jom kita menonton video tersebut. Let's go. 4 suku vario Indonesia. Ketahui, Indonesia memiliki begitu banyak suku bangsa yang menyebar dari Sabang hingga Merauke. Suku-suku ini ada yang masih menjaga keaslian budaya mereka dan ada juga yang berbaur dengan modernisasi dunia. Suku yang sudah berbaur dengan dunia modern adalah Jawa, Sunda, Batak, dan beberapa yang lain. Beberapa suku di Indonesia, terutama di kawasan pedalaman, masih memegang teguh budaya mereka. Bahkan di antara mereka ada yang masih mempertahankan budaya warrior atau bertarung yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dan berikut adalah deretan suku-suku warrior yang melegenda tersebut. Guys. Suku Nias, Sumatera Utara. Suku Nias, Sumatera Utara. Masih ada lagi ke suku Nias ni? Suku pertama yang dikenal dengan budaya bertarungnya hingga kini adalah suku Nias. Di masa lalu, suku Nias kerap melakukan perang dengan beberapa kelompok di dalam pulau. Perang ini dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat sebuah keluarga hingga akhirnya dipandang sangat tinggi oleh keluarga lain. Semakin tinggi derajat sebuah keluarga, maka semakin kuat pula para warrior atau petarung yang dimiliki. Saat masa kolonial datang, kawasan Nias dikenal sangat sulit untuk ditaklukkan. Bangsa Belanda yang kala itu melakukan penyergapan wilayah harus mengakui keunggulan dari suku Nias ini. Apalagi mereka melakukan serangan besar-besaran kepada Belanda pasca bangsa kulit putih itu mengambil warga dari Nias untuk kemudian dijual sebagai budak di wilayah Aceh. Suku Dani, kedua Papua. Suku Dani di Papua. Rasanya masih wujud lagi kan? Suku warrior suku selanjutnya Dani yang ada di Indonesia adalah suku Dani. Suku yang mendiami Lembah Balim ini juga dikenal pernah memiliki budaya perang. Di masa lalu, suku Dani banyak melakukan peperangan aku takut, dengan suku-suku di sekitarnya. Hal ini mereka lakukan untuk mempertahankan wilayah dan menjaga martabat dari suku agar tidak jatuh dan dianggap sebagai pecundang. Di era modern seperti sekarang, suku Dani mungkin tidak melakukan peperangan lagi. Namun, mereka masih menyimpan budaya bertarung itu melalui tari perang yang kerap ditunjukkan kepada tamu yang datang. Sekarang mereka pakai selain macam ini lagi ke guys? Kepada tamu, setiap ada festival Lembah Balim, suku Dani selalu terlibat tari perang dengan beberapa suku sekitar dengan tujuan menghibur dan melestarikan budaya. Suku Dayak Iban, suku Kalimantan Dayak Iban Barat dan Malaysia. Suku Dayak Iban juga ada di Malaysia. Bukan menjadi rahasia lagi kalau suku Dayak Iban atau disebut juga dengan Si Dayak merupakan suku dengan budaya warrior paling besar dan kuat di Kalimantan.
Dari beberapa literatur yang ada, suku ini dikenal dengan budaya berburu kepala. Biasanya mereka akan memenggal kepala musuh saat melakukan perang atau memperluas wilayah desa yang dianggap memiliki sumber daya alam melimpah. Pamor suku ini sebagai headhunting membuat mereka sangat ditakuti oleh suku-suku di sekitarnya. Saat bangsa kulit putih mulai memasuki kawasan Sarawak, Malaysia, suku asli ini mulai tertekan. Budaya headhunting dan warrior dari suku ini perlahan memudar, meski hingga sekarang beberapa kelompok yang tersisa masih menerapkan budaya warrior yang sudah sangat melekat itu. Suku Biak, Papua. Oh, suku Biak di Papua. So, di Papua banyak juga suku guys. Suku terakhir di Indonesia yang dikenal dengan budaya warrior adalah suku Biak. Suku ini dikenal sebagai Vikingnya Indonesia. Di masa lalu, suku yang berasal dari kawasan kepala burung Papua ini melakukan ekspedisi di lautan. Mereka kerap menyerang kapal-kapal daerah lain atau melakukan partner hasil bumi dengan barang-barang lainnya. Oke. Suku Biak pernah melakukan hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain di kawasan Makassar, Ternate, Tiongkok, hingga kawasan Eropa. Barang-barang yang berasal dari sekitaran Papua atau barter dari Maluku dijual ke pedagang-pedagang yang mereka temui di perjalanan. Kebiasaan suku Biak sebagai penguasa dan petarung lautan akhirnya meredup setelah Belanda berhasil menguasai kawasan timur Indonesia. Oh, itu cara pakai mereka, nah, guys. Itulah beberapa suku warrior yang ada di Indonesia. Menurut pendapat kamu, mana dari suku-suku yang kita bahas sebelumnya yang paling hebat dalam hal pertarungan? So, mana paling hebat, guys? Okay guys, itulah tadi dia video reaction mengenai 4 suku warrior Indonesia yang sangat melegendakan. Ha, kan? So, seperti kita ketahuilah kan, memang di Indonesia ni memang banyak sangat suku kaum. Okay? Di antara salah satunya lah 4 suku warrior. Diorang ni, di Indonesia diorang banyak tau suku kaum. Yang suka orang kata yang macam ni dan macam ni. Ha. So ni antara ni lah. So bagi akulah antara semua tadi suku Dayak Iban. Tu salah satu yang berada di Malaysia lah, di belah Sarawak. Di belah Sarawak. Tak tahulah diorang mengamalkan lagi tradisi potong kepala tu tak ada. Aku rasa memang tak ada dah. Tapi tradisi nenek moyang tu mungkin adalah diorang amalkan kan. Pemakaian mereka semua tu masih ada, okey. Tapi potong kepala tu dah tak ada dah. Rasa aku tak ada dah sebab tu zaman-zaman dulu lah. Zaman peperang dulu kan. Diorang memburu musuh dengan memotong kepala, okey. Memotong kepala. Lepas tu kepala tu diorang akan bawa balik. Bawa balik diorang akan simpan lah. Tak silap aku dekat belah Sarawak. Apa nama tempat tu aku dah lupa lah. Diorang memang ada satu tempat diorang simpan kepala lah. Simpan kepala musuh. Tak silap aku kat dekat Sarawak ke dekat Sabah? Tapi Sabah rasa tak ada kot. Sabah dikenali dengan suku Kadazan, tak silap aku lah. Tak ada, tak ada aku rasa. So memang di Malaysia tak banyak sangat suku kaum seperti di Indonesia. So nak tanyalah sahabat di Indonesia, antara semua suku ni, empat suku ni, mana suku yang paling kata paling hebat, paling menakutkan, yang menggerunkan lah kan. So minta sahabat di Indonesia komen lah kat bawah kan, komen lah sikit kan, cerita sikit mengenai suku kaum yang paling menggerunkan, kan. So aku nak tahu jugalah kan, sebab aku minat dengan orang kata budaya dan suku kaum yang berada di Indonesia ni kan. Sebab aku, mereka ni sangat unik dan hebat, macam tu lah. So guys, sampai di sini sajalah video reaction kali ni. Kalau korang suka, jangan lupa terus support channel YouTube Monarch Leo, okay? So, apa pun, jumpa aku di next video daripada aku, Monarch Leo. Bye!